Assalamualaikum. Untuk tugasan pengaturcaraan komputer dalam subjek TMK untuk minggu ini, murid-murid perlu buat arahan pilih background, latar belakang, dasar laut. Okey. Setelah pilih background, langkah kedua, pilih empat watak hidupan laut, tiga watak hidupan laut, satu orang penyelam. Dan seterusnya, masukkan arahan pergerakan. Okay, untuk arahan pergerakan ni, murid-murid boleh letak arahan yang yang bebas lah. Cikgu tak tetapkan. Yang seterusnya, wajib letak perkataan cantiknya di dasar laut. Masukkan dialog cantiknya di dasar laut. Selepas tu, masukkan suara. Okay. Ini contohnya. Contoh. Ikan yang pertama ni bagi arahan macam ni. Tapi tak semestinya ikut yang ni. Boleh ikut yang sendiri punya. Okey, ikan yang kedua. Ikan yang ketiga. Dan arahan untuk penyelam. Perlu ada perkataan dialog tu ya. Cantiknya di dasar laut. Okey. Nanti akan nampak paparan yang sebeginilah. Baik ya. Okay, kita tengok contoh video. Tarik ses. Semongkol. Okay, itu adalah hasilnya. Terima kasih.